Kecoh, kononnya pelarasan gaji penjawat awam dilaksana secara bersyarat. Dakwa seorang pengguna Facebook, mereka yang memilih skim saraan perkhidmatan awam, SSPA, bakal kehilangan pencen. Ibarat orang busuk hati, dia turut pesan supaya kaki tangan kerajaan tak terlalu gembira dengan perkara itu. Semakan pasukan biar betul mendapati tuduhan terbabit tak benar. Menurut Jabatan Perkhidmatan Awam, pencen untuk penjawat awam sedia ada kekal. Turut bakal nikmati struktur gaji baharu, kakitangan kontrak perkhidmatan COS. Tiada paksaan buat penjawat awam untuk memilih mana-mana skim. Sekiranya tak berminat, pegawai kerajaan boleh kekal dengan skim semasa. Secara asasnya, signing itu ataupun menandatangani option itu hanya mereka yang nak menyertai SSPA. Mereka yang tidak ataupun gagal mengisi borang tanda tangan option itu, mereka akan dikira sebagai tidak ingin menyertai SSPA, akan kekal dalam sistem sedia ada, which is SSM. SSPA pun berpencen. Perincian mengenai SSPA dapat diketahui menerusi pekeliling yang akan dikeluarkan bulan depan. Usah manipulasi fakta, tak perlu dengki dengan orang lain. Penyebaran fitnah adalah kesalahan. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi.